actually you see ya, how business start? Simple aja. Ada orang yang start something because he's so passionate. Dia lihat ada kesempatan. Ya, kalau di pasaran bilang ada kantau. Ya, ada yang mau beli, ada yang jual. Kelihatannya saya tahu caranya, saya masuk dah. Ya, ada juga tipe kedua. Ya, yang karena terpaksa keadaan. Kerja mati-matian. Udah 3-4 tahun, gajinya ya enggak tebus-tebus 3 juta, 4 juta. Anak udah mulai gede, pusing juga. Ya. Lama-lama itu daripada terus begitu, udah fight deh. Saya udah tahu jalurnya, saya cemplung jadi wira swasta.